Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah semata. Salam kawan-kawan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bahagia sekali hari ini atas izin Allah bisa bertemu muka, bertatap wajah dengan ibu-ibu, juga pantang pimpinan di sini dan juga bapak yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini kebahagiaan yang tak terduga yang Allah berikan kepada kami di bulan suci ini. Insya Allah ya, ini akan menambah keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu sekalian, kita dalam kondisi apapun harus tetap bersemangat. Kami juga ya sama dalam segala keterbatasan. Allah menguji setiap orang dalam bentuk berbeda ya, pantang ya, semua mendapat ujian. Yang penting kita tetap semangat menuju Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sampai dikumpulkan di surga-Nya. Amin. Insyaallah jamaah yang bersama saya ini ada 8 orang. Mereka juga sama kegiatannya, ada yang pagi jualan, Pak. Capek udah sisa-sisa tenaga, sisa waktu. Terus tapi masih menyempatkan bersemangat untuk ngaji bersama-sama. Insyaallah dunia dapat, akhirat dapat ya. Kita intinya harus sejalan antara dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua saling menyemangati satu sama lain, dan kita semua sebagai saudara tidak sendiri. Ternyata banyak sekali saudara-saudara kita. Ya Muhyi, Ya Muhyi.